Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, aku semalam itu udah nyeduh mie ya. Mie keriting, terus aku udah motongin wortel. Ini buat bekal Aldivo, kan pagi-pagi ya ke kapal perahu nyebrang. Nggak mau lama-lama di sini. Ya udah nggak apa-apa, ini udah tak siapin, udah tak potongin daun pisang juga buat berbuat makan di kapal ya. Daripada beli kan lumayan, mendingan tak bawain bekal sehat. Soalnya aku kemarin beli di Batu Bolong itu minuman es apa kelapa itu ya, dibeliin Aldivo. Ini tenggorokanku sakit langsung. Ini udah tak isi semua daun. Nah, sekarang langsung aja kita siapin bumbunya. Ini aku taruh sana dulu. Bumbunya aku cuman pakai bawang putih. Nanti bawang merahnya buat bawang merah goreng aja ditaburin. Nah, bumbunya ini aku nggak ulek ya. Aku geprek halus. Aku mau bikin mie goreng soalnya.
Bismillahirrahmanirrahim, tak isipin dulu. Mantap. Milo, jangan kayak gitu, kucit. Kucit, jangan gonggong. Masih pagi, jangan nakal. Masih malam. Alhamdulillah, akhirnya aku udah selesai bikin bekal buat Aldivo sarapan. Ini wedang jahe, jahe sama gula merah. Biar panas di mobil ya, taruh di mobil. Aku punya ini hadiah dari Gojek. Cuman kan aku jarang pakai mobil, nggak punya mobil kan. Jadi jarang pakai tremos kecil kayak gini. Jadi biar dibawa Aldivo aja buat perjalanan. Dia kan sering keluar kota, biar taruh di mobil. Terus ini mie goreng spesial ala Prancis Kasari. Udah jadi, telur dadar di atas. Oh, sendoknya. Milo jangan gonggong. Oh, sudah selesai. Aldi udah ngintip di atas. Terima kasih banyak. Yang penasaran testernya di vlognya siapa? Ini cuma dua, satu kamu, Edo satu, terus ini di atas telur dadar. Gitu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Udah prepare-prepare. Habis ini manggung kemana? Gunung gitu. Oh, ya, ya, aku lagi prepare-prepare, say. Jadi, apa namanya? Aku tuh kalau kemana-mana selalu bawa ini, Beb. Karena praktis, ya. Praktis. Terus, aku tuh kebiasaan kalau kemana-mana bawa baju banyak. Tapi yang kepake cuma charger handphone. Enggak, berapa aja. Memang tapi just in case ya. Biasaan bawa banyak. Karena ya kita nggak pernah tahu ya, kayak gitu. Just in case ada tiba-tiba nyanyian panggung apa undangan ya kan? Undangan kemana kelas ada aja. Aku nggak lupa kerokan. Ini sebenarnya ini punya ibu kan ini punya. Terus kerokan itu buat kerokan apa? Kumis lah. Kumis. Kenapa nggak dicabutin kayak aku? Sakit ya. Ini tuh dari itu siapa? Si Eki ya. Eki. Kalau ini mah aku tuh nggak pernah pakai kelumur wajah yang apa. Ini cuma ambil sebelum buat jerawat aja. Ini nggak pernah pakai. Aku juga males. Kadang-kadang enggak. Dan enggak lupa juga deodoran ini karena kita tuh kan sama orang banyak kadang ngobrol kita kadang gimana gitu kalau dipakai itu pakai lip balm ini bukan lipstick ya tuh itu lip balm ya kurang lo cuman 2 hari di kafe 3 malam udah ketemu lagi ya tapi selalu pokoknya kata tetap kita terjual di bahan. Jadi kalau ada masalah lebih baik cerita sama aku nggak akan kemana-mana gitu loh. Jauh-jauh ke Bali itu buat apa juga? Hibah. Ntar next lagi hibah lagi ke ini yang lain. Doain Altivos selamat hari tujuan. Soto Gunung Kidul juga selamat juga. Amin. Terus apa sukses? 1 juta subscriber. Amin. Semoga nanti aku yang kita jarang kemarin jadi ya. Dari segi Sini. Apa yang bisa dicarakan juga tercapai. Terus ya tapi selama saya ada olah kita pasti ketemu lagi lah kayak apa aja sih hari banget ini cuma sini ke situ aja bawa kop ini kan nggak usah terus oke kita mau bahas sekarang udah jadi sopir Jawa Bali sekarang udah jadi sopir ya iya kita kamu diem ya kita Terus, stop. Ya, makasih ya. Iya, hati-hati di jalan. Dah. Sarapannya jangan lupa disarap di kapal. Terus di review enak apa enggak? Kalau enak-enak, kalau enggak ya, gitu. Pokoknya makasih banget buat semuanya. Pokoknya the best for you lah. Terus itu minumnya diminum berkelek-kelek buat apa namanya? Lambung dulu biar kamu enggak ini. Bawa jahe sama Siska udah dimasakin. Makasih banget. Maaf nggak bisa lama karena ya you tahu ya sibuk ya sibuk ya gue sibuk jalan-jalan kemana pun ya wes nanti hati makasih ya assalamualaikum dah waalaikumsalam hati-hati pokoknya biar jangan nangis ya bye